Perkenalkan, saya mamah dari Fatima Afifah Putri yang bernama Kartika. Ya, menurut saya program yang ada di TK Duha Isamisul ini sangat bagus ya, bagus banget untuk anak-anak, kemudian untuk orang tua juga. Sehingga menjadi sebuah sinergi antara Bunda Guru dengan orang tua untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan insya Allah ilmu yang diberikan oleh Bunda Guru menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kami. Pendapat saya mengenai guru-guru di TK Duha Islamic School ini, Masya Allah Tabarakallah, sangat-sangat sabar dalam mendidik anak-anak. Dan Bunda gurunya itu sangat baik, laten, sehingga ilmu yang disampaikan ke anak itu diingat dengan baik oleh anak-anak dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah dalam jangka waktu 6 bulan ketika TKA, Putri itu sudah bisa menghafal bacaan dan gerakan sholat. Kemudian sudah bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sudah bisa sholat 5 waktu, alhamdulillah. Kemudian sudah hafal hadis-hadis sehari-hari dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Putri juga sudah bisa membaca Al-Qur'an, membaca Iqra ya, dimulai dari Iqra dulu sehingga nanti bisa menjadi insya Allah menjadi hafizah membaca Al-Qur'an dengan baik. Saran dan masukan saya untuk TK Duha Islamic School dipertahankan ya Bun, untuk program-programnya mungkin kedepannya juga bisa lebih baik lagi, tapi yang untuk yang sudah ada ini sangat sudah baik sekali menurut saya ya Bunda, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi dan dipertahankan.